lagi dengan kami di channel Indonesia Seharusnya. Saat ini hadir juga di tempat kita Mas Bekti, Wirat Maka, Wirat Moko, ya Mas, Wirat Moko, Wirat Maka. Terserah diatur. Wirat Moko, SH. Dia alumni atau sarjana hukum yang concern terkait untuk menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil 4 Jawa Tengah. Wonogiri, karangannya Sragen. Nah, saya kepengen mengulik nih, sebetulnya masalah ideologi di apa yang mau diusung ketika nanti Mas Bekti duduk di parlemen. Kalau bicara ideologi, jelas bangsa dan negara ini kita sudah sepakati bersama sejak 18 Agustus tahun 45 ideologi kita Pancasila. Dia sebagai way of life, sebagai Wilton Saul, sebagai spirit of Indonesia. Jadi menjiwai seluruh perilaku dan tatanan-tatanan moral yang berlaku di masyarakat. Itu ideologi. Nah, tentu saja saya ketika mencalonkan diri dari Partai Gerindra, karena saya pikir Partai Gerindra juga ideologinya adalah Pancasila dan nasionalis. Mengapa ideologi penting? Karena tantangan ke depan kita ini sangat besar. Bagaimana secara kasat mata atau tampak sekarang ini bagaimana kapitalis melalui perdagangan bebas sudah masuk ke pasar Indonesia. Ada banyak aturan-aturan perdagangan internasional yang saling membebaskan dari masing-masing negara untuk bebas pajak. Tentu saja bagi negara-negara dengan ideologi yang menganut kebebasan atau liberal dengan kapitalis tentu akan tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa negara kita ini ideologinya Pancasila. Nah, Bung Karno juga mengatakan soal gotong royong sebagai nilai-nilai dasar dari rakyat Indonesia. Tentu akan terkikis ketika kita tidak memperkuat itu melalui pemahaman Pancasila dalam konteks kekinian. Jadi geopolitik internasional dan nasional sekarang ini, ideologi Pancasila diperhadapkan dengan tantangan zaman. Masih relevankah Pancasila dalam konteks sekarang ini? Pertanyaannya kan besar itu, pertanyaan besarnya. Apakah masih relevan atau tidak? Makanya sempat ada politikus yang bilang mau mengganti dengan Trisila, bahkan dengan Ekasila. Saya tegaskan, Pancasila tetap Pancasila, bukan Trisila, bukan Ekasila. Dan itu jelas amanat dari Bung Karno dan para founding fathers lainnya. Bagaimana kita membumikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat perkotaan, pedesaan, di pelajar, di pekerja, di pengusaha, di buruh, di semua lini. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Tetapi persoalannya kan ketika kita praktek di lapangan, lima sila ini saat ini pun sila kelima misalnya, keadilan sosial belum terjadi loh Mas. Itu persoalan yang harus kita tangani bersama. Tetapi secara ideologi dasar, Bung Karno berkali-kali katakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu termaktub dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana negara menjamin hak fakir miskin, hak anak-anak terlantar, hak pendidikan bagi anak-anak, semuanya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ini soal ketidakadilan ini karena soal pelaksanaan, bukan pada nilai-nilainya. Nah, kira-kira solusinya apa nih, Mas? Kalau sekarang kita sudah punya way of life-nya, filosofinya, nilai-nilainya, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Terus nilai-nilai itu jadi seperti apa? Satu kata. Bagaimana cara mengatasi ini? Revolusi mental. Dan saya katakan, revolusi mental bukan untuk bangun panjang-panjangan jembatan, tol atau jalan raya. Tapi revolusi mental ini mengelola SDM, baik itu aparatur negara, pengusaha, pekerja, siapapun, untuk tidak geragas atau serakah. Semuanya ingin direbut. Kalau
mau kita mau bicara apapun, kalau mental anak bangsa ini tetap dibiarkan seperti itu, rusak lama-lama. Jadi intinya bahwa harus ada revolusi. Iya, revolusi mental sesungguhnya. Jadi memang itulah tugas berat Mas Bekti nanti. Ya, siap. Tentu bukan saya sendirian ya, artinya itu harus menjadi semangat, semangat bersama dari seluruh wakil rakyat, tidak peduli apapun partainya. Ketika sudah masuk gerbong besar, perahu besar yang namanya DPR, ini harus menjadi satu suara, suara rakyat. Oke, saya rasa itu. Terima kasih Mas waktunya. Ya, sama-sama.